Lucky Block NTD. Jadi ini adalah Lucky, tinggal support saja kayak gini. Setelah itu, Kak. Nah, gini guys, satu dapat furnace, nice. Dapat ini, nice. Nah, gini guys, keren guys. Wih, keren gak guys? Halo semuanya, channel Amin. So di video kan bakal bikin video review addon Lucky Block NTD. Jadi ini adalah Lucky Block yang bisa bergerak seperti mob-mob pada umumnya guys, oke? Oke, ini Lucky Blocknya sangat keren, bisa ya pokoknya mirip Lucky Block tapi ini bisa bergerak guys. Dan ini ada juga yang berbentuk bawa perisai dan bawa pedang. Pokoknya ini sangat unik sekali Lucky Blocknya guys, oke? Tapi sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa jangan lupa klik like dan subscribe di bawah guys. Jangan lupa like sebanyak mungkin dan jangan lupa subscribe di bawah guys, oke? Mungkin tanpa berbasa-basi langsung kita mulai saja review addonnya. Oke, let's go. Dan oke guys, saya ini udah masuk ke dalam Minecraftnya. Oke, gimana sih bang? Duh, cara mengaktifkan addonnya cukup menakutkan, tinggal klik ke setting global resus. Nah ini aktifkan guys ya, resus pack resus Lucky Block NTD ini kan aktifkan. Nah kan tinggal pencet di my pack kayak gini guys. Pokoknya ini seperti mengaktifkan behavior lah guys ya, mudah banget kok. Ini pokoknya seperti ini untuk cara mengaktifkannya, cukup mudah guys. Oke, saya langsung ke play, cari word yang inginkan pasangin addon guys. Kalau saya sini yang addon ini guys, jadi satu kan klik yang gambar pensil. Kita tunggu dulu guys, aduh kamera saya jatuh mulu tadi. Oke, kita tunggu dulu guys. Satu ke game setting, geser ke bawah, cari yang namanya experiments, aktifkan yang keempat-empatnya. Education editionnya juga diaktifkan guys. Oke, behavior resus packnya dipasang seperti ini, behavior packnya juga dipasang juga guys, jangan lupa guys. Oke, dan langsung kita ke review addonnya. Oke, let's go. Oke guys, saya sudah masuk ke dalam Minecraftnya. Oke, gimana sih bang untuk cara mengambil Lucky NTD-nya? Oke, kan tinggal langsung ke inventory seperti ini. Kita buat seperti ini, kita ke rumput-rumput, geser ke bawah, kita klik ke mob X, geser ke bawah, ini dia guys. Ada Angry Lucky Block NTD, ada yang Lucky Block biasa guys ya. Jadi ini kita tinggal support saja kayak gini. Setelah itu, satu kita bunuh guys ya. Kita bisa bunuh ini. Cara untuk menghancurkan atau ingin apa mendapatkan barang-barang yang langka-langka dan keberuntungan, kan tinggal bunuh saja mob Lucky Blocknya ini guys ya. Kita tinggal kayak gini. Nah ini enggak, ini susah guys, senang yang Lucky Block aja. Kita langsung bunuh aja ntar. Ih, nah ini guys, ada animasinya gitu guys. Wih, keren guys. Ini ntar, wih dapat ini guys. Nice. Ini juga bakal random sih cuy. Ntar kita dapat apa guys? Wih, dapat scope guys. Ntar juga kita bakal beruntung guys, dapat armor biasanya guys. Kalau misalnya keren cuy. Okay? Kita bakal coba gajah. Ding, wih dapat apa pula nih? Yang angry coba guys, coba kita bunuh yang angry. Yang angry ini bisa ngilang guys. Tuh bisa ngilang di sini guys. Nah kalau mati kayak gitu dapat yang keren kayak gini guys. Kalau yang angry itu dapatnya lumayan keren guys ya. Tapi ini juga keren sih cuy, lumayan lah. Wih dapat big egg diamond guys. Nah kalau misalnya kita cobain di survival, ya misalnya kita cobain di survival, ini tuh kita bisa bunuh guys ya. Kita klik kayak gini lah. Ini guys, keunikannya di addon ini tuh bisa dipukul 4 kali kalau nggak salah guys ya. Kalau nggak salah 5 kali lah cuy, oke. Tapi pakai tangan kosong guys, jangan pakai senjata. Pakai senjata tuh langsung mati guys, soalnya damage-nya sakit cuy, oke. Nah, gini guys, satu dapat furnace, nice. Dapat ini, nice. Nah, gini guys, keren guys. Wih, keren gak guys? Gila cuy. Ada yang 4 kali dan 3 kali. Wih, buku enchantment guys. Efisiensi Frost Walker, wih keren sih cuy. Dapat Netherite Helmet guys, wah sangat langka tuh guys. Kita pukul yang pertama dapat, ya dapat ini guys, nggak guna. Lagi-lagi kita kejar guys, ini soalnya habis dipukul lari guys ya. Kita kejar dulu guys. Crossbow nice, coba lari, kejar guys. Apakah dapat, apakah dapat enchantment kayak gini guys? Ranking dan efisiensi, wah keren sih cuy, oke. Nah ini ada efek flame. Kalau misalnya kita pukul dengan pedang kayak gini guys, langsung mati guys.
Bentar, kita kejar dulu. Soalnya damage pedangnya itu sakit deh. Kalau katakan kan cuma ya cuma berapa damage gitu guys, jangan begitu sakit guys, oke. Dan langsung kita ke tutorial cara download addonnya. Oke, let's go. Dan oke guys, saya udah masuk ke dalam website MC Battle. Oke, gimana sih bang untuk cara download addonnya? Cukup menampilkan tinggal langsung masuk ke website yang saya kasih di link deskripsi. Satu kan geser ke bawah, bentar guys ya. Kamera saya jatuh mulu, oke. Geser ke bawah, cari yang namanya download ini guys. Geser ke bawah terus. Nah ini guys, download sini kita klik kayak gini. Satu ntar kita di kita klik lagi kayak gini, sorry guys ya. Kita klik lagi kayak gini, kita tunggu dulu nak. Nah, ntar kita diarahkan ke website pembuatnya ini guys ya. Pembuat itunya ini terdiarahkan ke websitenya guys, Jupiter MC. Geser ke bawah guys, terus geser ke bawah terus. Duh, nge-lag guys, sorry guys. Nah ini guys ya, yang des, aduh. Nah ini guys yang unduh addon ini kan ubah dulu bahasanya guys. Pokoknya sekitar gini ya guys, pokoknya berwarna hijau seperti ini guys ya. Kita klik kayak gini. Nah kita tunggu dulu guys, emang ada lama. Nah ini ada waktunya nih guys ya. Aduh, bahasanya lah ini guys ya. Nah ini guys, tunggu, harap tunggu dalam 12 detik itu guys ya. Kita tunggu dulu guys. Oke guys, sudah selesai guys. 1 dan 0 dan langsung diarahkan ke meta fire kayak gini guys. Oke, langsung kita download kayak gini. Oke, tunggu mendapatkan guys, langsung download saja guys, cek di link deskripsi guys. Oke, dan langsung kita ke tutorial cara pasang addonnya. Oke, let's go. Ini guys, saya ingin masuk ke dalam aplikasi ZR Civil. Oke, gimana sih bang untuk cara pasang addonnya? Jungguh mudah banget kan, tinggal klik kayak gini guys. Satu kan klik lihat, kan klik yang Lucky Block Entity B atau behavior. Kita klik kota-kota, kita klik salin, pindahkan ke games, kemudian behavior pack, tempelkan sini guys, lakukan semua file, klik ganti guys. Oke, okay. Kita kembali lagi ke download, geser ke bawah guys, cari yang namanya Lucky Block Entity FC Addon, kita klik lagi kayak gini, kita klik lihat, kita klik kayak gini, kita klik kota-kota, kita klik salin, pindahkan ke games, kemudian resuspect, tempelkan sini guys, lakukan semua file, klik ganti guys. Oke, okay. Dan mungkin cukup sekian dari video dan kali ini guys, dan sekarang saya mau ke depan. Oke, let's go. Dan oke guys, mungkin cukup sekian dari video dan kali ini guys. Kalau misalkan suka dengan review addon kayak gini guys, yang keren-keren dan unik, silahkan kasih angka 5 like, pokoknya like sebanyak mungkin di bawah guys. Oke, like sebanyak mungkin. Oke, goodbye, dan next video berikutnya jangan lupa di like dan di subscribe di bawah guys. Oke, bye-bye guys, dadah, thank you, bye-bye, dadah.